Halo, nama gue Reki. Kali ini gue akan coba berbagi tips dengan kalian. Tips and trick untuk melatih teknik nail attack. Teknik nail attack sendiri sebenarnya digunakan untuk menghasilkan suara perkasif dari permainan gitar kalian. Biasanya ini digunakan oleh gitaris Kotaro Ohshio kalau kalian tahu. Jadi perbedaan antara nail attack dengan strumming gitar biasa. Strumming gitar biasa tidak terlalu menghasilkan suara perkasifnya. Kalau dengan menggunakan nail attack, teknik nail attack, kita akan menghasilkan sedikit suara perkasifnya. Contohnya seperti ini. Strumming gitar biasa. Kalau kita menggunakan teknik nail attack. Cara melatih nail attack, sebenarnya pada umumnya kita akan menggunakan dua jari ini, jari manis dan jari tengah. Tapi bisa juga, kalau saya pribadi, saya hanya menggunakan jari tengah. Untuk jempol, biasanya kami gunakan untuk petik bass. Untuk telunjuk, kita gunakan untuk memetik melodi. Dan jari tengahnya untuk melakukan nail attack. Contohnya seperti ini. Kita akan memetik bass dan melodi saja tanpa nail attack. Dan sekarang kita akan tambahkan sedikit nail attack di permainan tadi. Untuk kali ini saya akan menggunakan jari tengah. Oke, saya akan memainkan penggalan lagu dari Kotaro Ohshio, judulnya Wings Oh You Are the Hero, dengan menggunakan teknik nail attack dan tuning DAD GAD. Gimana? Jadi seru kan belajar teknik nail attack? Saya Reki Rangga untuk Anak Indonesia.